Tangan saya bakar. Jasad ada jasad Joker Ganas katanya, sama jasad Jaki Mercon ada di sini. Sobat-sobat, iya, ini juga kami lagi berusaha sobat-sobat, minta doanya sobat-sobat. Hati-hati Kang Raden. Insya Allah, tuh lihat sobat-sobat itu. Wahai belajar. Ya Allah. Rusak kalian di gua. Itu lagi ngapain? Katanya nggak lama lagi jasadnya Kim Rachat akan dikuburkan kalian. Juga. Iya, sama Joker, ya Allah. Ya sobat-sobat, katanya Kang Raden mau pakai ilmu halimun dulu sobat-sobat, minta doanya sobat-sobat. Ya sobat-sobat, bantu link sobat-sobat biar kami semangat lagi. Dan sobat-sobat, minta doanya sobat-sobat. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, kan banyak pintu gaibnya, sobat-sobat. Alfiron jaba. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Kanadin. Minta dengan sobat-sobat. Ya Allah. Ya Allah, sobat-sobat, minta dengan sobat-sobat. Oh, ini sobat-sobat, lihat Kang Karen lagi mengeluarkan ilmu sukmanya, ya Allah. Minta doanya sobat-sobat, ya Allah. Ini Kang Raden. Allah Akbar. Sobat, minta doanya sobat-sobat, ya Allah. Allah Akbar. Aduh, hati-hati Kang Raden. Allah. Allah Akbar. Sobat-sobat, lihat Kang Raden, ya Allah. Sobat-sobat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin. Ini Kang Raden mengeluarkan ilmu sukmanya, ya Allah. Mundur dulu katanya Kang Raden. Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balighna ramadana wa hasin maqsidana. Gimana Kang Raden, itu ilmu sukanya Kang Raden? Ya Allah sobat-sobat, minta jangan sobat-sobat. Ini sobat-sobat, ya Allah. Sobat-sobat. Apa itu? Ya sobat-sobat. Minta doanya sobat-sobat. Alhamdulillah. Udah kembali Kang Raden. Alhamdulillah sobat-sobat, berkat doa sobat-sobat. Ilmu sukmanya Kang Raden sudah kembali. Amin ya Allah. Ya Allah sobat-sobat. Mari kita samperin sobat-sobat. Lihat. Itu banyak. Sehat sobat-sobat. Ya Allah sobat-sobat, minta doanya sobat-sobat. Allahu Akbar sobat-sobat, minta doanya sobat-sobat. Hati-hati. Awas, hati-hati. Kakek tua. Jangan kakek tua. Itu ada kakek tua, ya Allah, sedang membantu. Hati-hati. Kaki tua, jangan loncat-loncat lah. Nanti kaki kau.
Ya sudah saya minta doanya sama sobat. Aduh, kakek, gimana sih? Iya, kakek, aduh. Hei, Allahu Akbar. Itu apaan itu, hei? Ayolah, serang, kakek. Iya, siap. Saya bantu selawat di sini. Kakek tua istirahat saja. Allahumma sholli. Sudahlah, kakek tua istirahat saja. Jangan ikut campur cari si mercon. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sobat-sobat ini gimana nih, sobat-sobat? Gak ada orang hutan, kek. Oh, ya Allah, sobat-sobat. Bakalan kalah. Wah! Awas, hati-hati, kek. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat. Sobat-sobat minta doanya, sobat-sobat. Jangan lupa bantu like dan share biar banyak yang mendoakan kami, sobat-sobat. Itu untuk kami. Sobat-sobat, bantu like-nya, sobat-sobat. Bantu doanya juga, sobat-sobat. Sobat-sobat. Jangan lupa sobat-sobat. Sangat banyak sekali nih sobat-sobat. Ternyata kau masih kuat juga, Raden. Woi, tobat cuy, woi, tobat. Banyak omong kau. Allah masalah masalah dari kami, ya Allah. Allah. Jalannya ke saya minum dan darahnya saya makan untuk menambahkan kekuatan penjajal dan perasaan. Hei, balikan. Hei, Liti, kembalikan ke mercon. Kang Raden, kasihin aja Kang Raden bergabung, Kang Raden.
tidak mau. Pokoknya kembalikan mercon. Sekarang kamu Raden. Selesai. Sahabat-sahabat. Ini ada Kodam Ki Mercon juga di sini. Rumput-rumput liar. Ada Kodam Ki Mercon dan Kang Lutfi ya. Jangan capek-capek menghadap si Lutfi. Enggak ada apa-apanya. Wah. Ini kodanya sahabat-sahabat. Gimana ini, Gus? Bawa saja dia. Hei, Raden. Bawa ini. Raden, bantu aku lakukan, Raden. Ini kagak ada juga lagi. Ya Allah, kesalahan kedanya. Tuh, Kang Lobi, Kang Raden. Bantu Kang Raden. Kang Raden, ini Kang Lobi. Ya Allah, Kang Raden. Hei, hei. Woi, lepasin Kang Lobi, woi. Itu akan saya cincang. Lewat, cepat. Biar kami, woi. Wah, babal. Wah. Mau kemana kamu? Oh. Itu Kang Lupi, ya Allah. Kang Lupi. Kang Lupi dibawa. Wah, kamu ini. Habisi geruh. Kang Lupi dibawa. Bawa spiritual, spiritual. Hah? Kamu bodoh. Kamu sudah ceroboh. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Tidak mementingkan temanmu sendiri. Saya betul. Siapa bilang saya mementingkan diri sendiri? Guru. Oh jangan habis-habis tenaga. Guru, biar saya habisin. Kang Lupi ya Allah. Jangan habis tenaga. Biar dia. Bangun Panglima. Bangun. Karena kita masih punya tawanan dua. Aduh, Kang Raden ini Kang Lupi gimana nih? Kang Lupi dibawa. Iya, tadi dibawa Kang Lupi. Hancurkan semua ini. Gimana ini Bang Lupi? Habisin dulu satu-satu, Rai. Ini Kang Lupi, aduh gimana ini? Minta doanya sobat-sobat ini. Balik tongkatnya. Amun, amin, 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 ya Allah, amin. Mau nangis jadi dirinya. Awas hati-hati Kang Raden. Darah kamu. Darah kamu. Awas ada sekali lagi. Hati-hati Kang Raden. Sobat-sobat, ayo kita bareng bareng salawatan. Allahumma barik lana birojaba sabana balikna ramadana hasil maqsidana. Sobat-sobat, minta doanya sobat-sobat. Darah dia berdarah. Mutannya curi, daerah dekat kan, Cuk. Masuk curi. Lihat berdarah di. Allahu wahidin. Billahi Allah. Allahu akbar. Woi, mau kemana kamu, woi? Kamu pengen lihat sahabat ini, hah? Kita lihatlah. Eh, sahabat-sahabat, minta doanya, sahabat-sahabat. Berkan kita. Kang Lupi ya?
Ayo cepat minta doanya cepat. Lihat kok. Cepat. Minta doanya noh. Woi, diam kamu woi. Lihat, Raden. Aki, lihat temanmu sekarang ada di tangan. Sobat-sobat, banyak sekali nih sobat-sobat. Nyamuk ini yang akan menyiksa si Lutfi. Ya Allah, sobat-sobat. Citrus. Anggupi, sobat-sobat. Menghadapi kalian. Meski saya berdarah. Anggupi di sisa, sobat-sobat. Tapi saya tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan gapah. Guru, biar saya yang akan mencuci otaknya. Cuci saja otak. Kang Raden, sabar Kang Raden, ya Allah Kang Raden. Ya Allah Kang Raden. Gimana ini? Ah, mau tidak kan? Raden. Hati-hati. Hei, benar, hei. Tetap kuat. Masa kau maju. Bang Lutfi. Hati-hati. Bantu dasar, sobat. Ada masuk hutan. Bang Lutfi. Ya. Raden, hati-hati. Hati-hati, Raden. Waspada. Kasihan tuh, banyak korban tuh. Dadah, iblis. Hati-hati. Dadah, kalian neraka jahanam. Oh, dah, sedih dunia tahu. Bukan, kuatlah kalian. Hei, kau korban akan minum osong kau. Teruslah kau maju. Sama si Raden saja kau kalah. Lutfi, awas. Kumpulkan tenaga dulu, Raden. Mereka sudah ada. Tempatnya. Saya akan kebiri si Lutfi. Hei, lepaskan kamu, woi. Minum darahnya si Mercon dan saya akan mencincang dagingnya si Mercon untuk menambahkan kekuatan. Saya akan menambah kekuatanku untuk memakan dagingnya si Mercon. Karena si Mercon begitu. Gimana ini? Sinilah. Woi, lepaskan dulu, woi. Kan kekuatannya si Mercon. Munung. Saya tunggu. Woi, lepaskan dulu, woi. Ya Allah. Sobat-sobat, saya tantang di sekolah ini. Aduh, saya tadi juga kalah kayak ini, tidak bisa dibilangin. Pulang. Lebih baik kita pulang aja. Pergiin aja. Diam kamu. Tunggak sengaja, laknat tunggu neraka jahanam tempat kalian. Jangan banyak ngomong, kakek. Tunggak sengaja, iblis kalian jahat. Aduh, kakek gak punya tenaga lagi, apa? Makan sama kalian. Tidak perlu tutup tai, kakek makan dulu. Tapi mau mati kamu, kakek gimana ini? Mau ajar kasih yang dulu. Bakalan bantuin. Kenapa nggak bantuin saya? Bantuin saya. Dia tidak akan bisa membantunya. Dekat kemat dia ada. Kakek sudah bilang. Bertabatlah dengan Allah. Sudah mati amat tuh. Dia bukan sembarangan. Siapa? Benar. Jangan-jangan kata ini gurunya Mercon. Bisa jadi. Karena ibunya juga hampir sama. Hati-hati.
Buat juga kau kacau. Tangan kau. Sekali lagi. Kau enggak takut? Kemana lagi kau, kakek? Kakek tua ini hadir lagi. Hati-hati, guru. Berarti ini yang menyerang saya tadi, guru. Kimercon, siapa yang menyerang kau? Jangan jarak jauhnya. Masa kau kalah dengan kakek tua ini? Kakek ini berubah. Masa kau kalah dengan kakek tua ini? Kakek tua ini udah, kita sendiri saja. Dia sudah tua. Tulangnya juga sudah remuk. Jangan lihat tuanya, Panglima. Hah? Dia sangat kuat sekali, bukan? Kekuatan itu tidak ada. Kembalikanlah tongkat saya. Hei, Raden, kemana kau? Dasar dajal kalian, bukannya tobat. Laknat kalian neraka jahanam, tempat kalian cut. Tobat akhir zaman, dajal dasar goblok, bloan sia. Tobat. Sepertinya banyak sekali yang mendekati kita untuk mengambil jasadnya si Marcon. Tapi tidak akan bisa untuk mengambil jasadnya si Marcon karena sudah saya simpan dengan aman. Kalian siang malam kalian sudah dikepung oleh kami, enggak akan bisa lepas. Dasar dajjal iblis kalian, laknat neraka jahanam tempat kalian. Kami lebih banyak daripada kalian. Kembalikan ke tongkat saya. Ambuan lawan dia goblok. Iya, tongkat kimercan lain tongkat sia, haram najis dia. Eta tongkat aing. Hei, kaki tua, jangan loncat-loncatlah. Nanti kaki kau patah, kaki tua. Paling macam dia. Jus. Dasar jahat, iblis, dajjal. Sampai kalian akan kembalikan. Bukannya. Oh, maaf, cu. Jangan ikut campur cari si Mercon. Si Mercon akan saya siksa dan saya cincang dagingnya untuk saya makan, untuk menambah kekuatan berdajal. Karena ilmu si Mercon itu begitu kuat. Makan player joker aja nih. Apa itu si joker? Joker gak ada apa-apanya, joker mah. Ini dajal. Dia tidak tahu, guru. Ada orang hutan, kek.
Karena dia biar aku yang lawan. Hati-hati cu, ini sakti cu. Beneran cambuk kok. Ternyata kau masih kuat tuh, Raden. Jurus pindahkan maut membawa samudera alam juga terbayar jurus pindahkan maut kita mundur dulu cu, dekat mereka dulu cu, mundur dulu cu, hati-hati cu. Baik ngomong kembalikan mercon. Saya tidak mau. Pokoknya kembalikan mercon. Mana kamu, Raden? Wow. Sahabat-sahabat, ini gendut ini bahaya nih. Sekarang udah pakai kalung-kalung rumput-rumput liar. Jangan capek-capek menghadap si Lutfi, nggak ada apa-apanya. Lutfi, kau itu nggak ada apa-apanya, Lutfi. Lebih baik kau menyerahkan diri. Akan saya kau cincang dengan si mercon. Di mana ini? Bawas aja dia. Hei, Raden, bawa ini. Wah, berdarah saya. Ilmu tenaga dalamnya. Ya, saya akan menghadapi si Raden. Kalian semua. Cepat, Lawan Panglima.
Kang Lupi gimana ini? Bawa Kang Lupi. Hancurkan semua ini. Gimana ini Kang Lupi? Habis ini. Bah! Ini Kang Lupi, aduh gimana ini? Kuat sekali ini. Minta doanya sobat-sobat ini. Balik tongkatnya. Astagfirullahaladzim. Ki. Yur dak teu aski ya wayahna ki. Banyak ini bah. Kenapa banyak? Pasukan-pasukan gue ini bah. Tentu. Ini mati kamu tempel. Tapak dia kaya nga. Lepi. Assalamualaikum Bang Lepi.
Dia tidak akan marah kalian karena sudah saya cuci otak. Assalamualaikum, Aki. Kami butuh bantuan, Aki. Assalamualaikum. Hadir. Dari mati kalian ya. Mana si Atom Bal? Aki aing kedeng datang si. Sagen tesion. Salah bongong wes ya. Bangsat dong sia. Tentu. Nah, cepat bae, mong na cepat. Ha. Oh my god. Suara nama suara si bentul si kentung ya. Siang sebuah hirup. Siak kuaringus beberanian datang ke diri. Tentu dong. Siak kadi nek naon. Aing nak nyelamatkan Ki Mercon guru aing. Oh bisa. Pantane koenya beberes sarat na pas kitu pel. Itu Kang Lutfi ge aya di tempat sia. Dikumahakeun eta ha? Nek dicuci koing otak supaya mengikuti aing pel. Kau jiwa nian sia tungka aingnya. Ku harima moal bisa aing nolongan sia. Soalnya sia cuman duaan. Sok gerak panggil datang si kakek. Aing mah koreu seun ngaranna si kakek. Si kakek keureun datang. Sok panggil pel aing teu seun koreu mah si kakek. Assalamualaikum Aki. Wayahna datang Aki. Moal datang pel, moal datang. Alhamdulillah. Ternyata mengotokkan. Saya tidak akan serahkan dua orang ini sebelum nyawa kamu tekerannya. Saya kan sudah bilang dasar si mercon bisa diambil asalkan tuker dengan nyawa kamu, Vel. Tentu. Siap walaupun tingsteri pel. Siap warikar di intai ku Raja Iblis. Memang pan aing matung. Teman kamu gak tahu. Lumayan nih panglima nama. Hati-hati kalian melawan si kakek karena dia kakek ini bisa tembus spell. Kuat. Wah.
Tungguin, Mbah. Ini Bang Lutfi kasihan. Saya akan mencuci otak si Lutfi biar si Lutfi bisa menghabisi kalian. Ini sangat bahaya ini, ya Allah. Berilah hamba kekuatan, ya Allah. Coba kustia ilmu siang keluarkan. Wah, bisa nyembuhan si Lutfi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Yerna teh aski ya wayahna ki. Panglima Tambuk. Mari kita satukan kekuatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Di mana kau? Jangan di hutan, Bang Lutfi. Bang Lutfi. Istighfar. Raden. Ya, ada apa? Alhamdulillah. Ini? Kenapa saya di sini? Kenapa saya berdarah semua ini? Telah disadarkan. Karena kau tadi habis dicuci otak. Diam kamu, enggak bakalan kamu bisa mencuci otak saya. Jika kita sudah bersatu, yang akan menghabisi kalian itu adalah si Mercon sendiri. Tidak akan mungkin Ki Mercon akan membantu kalian. Kan mencuci dia sambil menyiksanya. Karena dia masih disandra. Tobat, Darya, tobat. Bisa iblis biadab kalian semua. Tapi syaratnya dicoker dengan nyawa si Tom. Bisanya kalian main culik. Di saat saya lengah, kalian menculik saya. Itulah liciknya dukun Nusantara. Bagaimana nih Raden? Bah. Alhamdulillah yang penting Bang Lutfi. Alhamdulillah Mang Lutfi. Makasih banyak. Geus cager ku ari mah. Alhamdulillah bisa bantuan urang. Bisa menyelamatkan saya. Lebih baik kalian. Bagian Ki Mercon jeung katolongan ku urang. Tadi melihat jasad Ki Mercon enggak Bang Lutfi di sini? Tadi. Dia enggak bakalan bisa menemui si Mercon. Dibawa ke dalam gua. Ki Mercon dibawa ke dalam gua. Astagfirullahaladzim. Kok saya masih. Kita hajar aja mereka. Pel, siap kuarijas berani-beranina. Pengkhianat, pengkhianat siapa? Pengkhianat apa ini? Ini ritual apa ini? Sesat semua ini. Apa ini? Sesat semua ini. Sesat semua ini. Anak buah, hadir semua. Kita habis di semuanya. Kita berbincang-bincang kenikmatan. Hadir. Menghabisi para spiritual ini. Wih. Ya Allah. Hadir. Eh, kakek tua. Ya. Jangan kakek tua. Kalian. Bangkit. Karena kekuatan kami. Wih. Hati-hati. Si kakek tua itu sedang membawa tongkat. Tapi saya tidak tak. Biar saya dulu guru untuk menghabisi. Hadirlah semua. Antek saya itu ada di mana-mana. Kalian semakin tempel. Makin banyak mereka. Hei, Lutfi. Ade. Kalian tidak akan bisa menyelamatkan si Mercon. Bohong. Tempel. Aing yang mau ngelawan siapa? Siak nges. Kamu kan dulu. Ditobat ke Mercon. Kudus yang yang aing dikuari. Mual aing ngomual tuh mual. Mercon. Mending siang lagi aing. Aing mau ngilu jeng siak. Hati-hati kalian. Karena si tompel ini sudah mulai dirasuki oleh arwahnya si Mercon. Tentu. Lawan.
Hati-hati kayak itu golok sakti mereka tuh. Hai, tempel. Tentu. Lawan ilmu saya. Warin jurus kamulut, saya tidak takut. Hei para jin terdajal, bantulah kami dan isilah kekuatan ini untuk menghancuri mereka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Balikkan tongkat. Siksa ini dia nih, dia mempunyai pecut beracun. Habiskan dia. Nanti habis. Astagfirullahaladzim. Saya tadi dibawa ke sarangnya banyak. Hebat yo Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini panglimanya sudah. Panglimanya sudah tumbang. Tewas. Tewas. Karena kejahatan yang seperti ini mempaksud dan mendapatkan hal seperti ini. Cekai ngetobat si Atung. Darah yang mengalir ini darah dajjal. Darah dajjal ini yang mengalir ini, Mbah. Guru! Hey! Ya, bro! Wow! 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 Ya!
Ambil jasadnya tuh, kembalikan ke mercon sebelum markasmu kami bakar. Sebelum markasmu kami bakar. Astagfirullahaladzim. Mana tak budak ha? Kalaburna. Astagfirullah. Mana kemana? Ada. Kabur eta budak. Energi saya sangat terkuras, Mbah. Bantu saya, Mbah. Ya Allah. Ya, minta doanya terus kepada pasukan Kim Mercon. Tambah energi. Oh, debil. Pasukan Kang Raden ofisial ngeburusut ke budak dan haram jadah. Tidak gampang ya, belum bisa membawa jasa dari kinerjaan ya Allah. Ternyata antum dari pemuda sangat kuat ya, mana enggak tahu dikasih kalian oleh dajal tahu bagaimana. Intinya minta doanya terus kepada pasukan kinerjaan, pasukan Kang Raden ngeburusut, pasukan dari komando PSS. Ya, dimanapun berada, terus minta doanya. Aki atur nuhun, terus ngebantu Aki atur nuhun. Jangan lupa share dan bagikan. Tompel atur nuhun Ki. Semoga dari sahabat-sahabat pasukan. Assalamualaikum Ki. Bisa mendoakan Kang Raden, mendoakan komando PSS dan tentunya mendoakan supaya Mercon bisa dibawa jasadnya dan bisa selamat. Ya, sahabat. Mungkin segitu ya, Bah. Ya, iya. Itu Ki ya. Iya, iya. Oh, mohon. Mohon doanya terus. Wallahu tentu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dari mana suara itu? Ya Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Apa guru? Aduh, guru ya Allah, guru. Kenapa? Guru, ada apa denganmu guru? Ya Allah, mari kita bantu. Ya Allah. Guru. Allah, ada apa dengan ini guru? Guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallam.
Sekarang sudah ketahuan. Hei, kalian, datanglah. Sekarang sudah ketahuan siapa yang mata-mata di pasukan kita. Benar. Akhirnya ketahuan juga. Ternyata kamu yang pengkhianat. Ternyata dugaan kita semua benar. Mereka ini sudah mengkhianat kita. Kita habis saja kedua. Habis saja dia. Saya gunakan boneka si Kim. Tangan kamu akan sakit buah. Ikuti mereka. Sekarang kalian ketahuan. Ikuti. Saya akan pikirkan kamu ke sakit itu. Cambuk terus dia. Ah.
Hukuman buat yang pengkhianat. Ya. Rasakan akibatnya. Kita ikat tangan. Siksa dia. Apa kita bakar aja? Bakar. Ikat dia. Ikat. Enerkan pohon. Siapa yang menolong saya tadi? Bangun, guru. Sudah tewas tadi dia. Kita bunuh saja sekalian. Sedang apa kalian di sini? Saya sedang menyiksa pengkhianat. Ngajar kalian. Enggak, ketua. Biar saya aja. Hati-hati kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala quwwata illa billah. Maju kondrong. Kali mereka keroyokan sahabat. Mudah-mudahan guru spiritual kesini. Mereka ahli pendekar juga. Hati-hati kamu. Bertahan murid baru. Luar biasa, parah sekali badan saya sampai mengeluarkan asap. Ya.
Ternyata kamu masih kuat. Muhammad. Kalah. Serang dia, satukan kekuatan. Hati-hati tak cambuknya dia. Biar ketua dulu. Ya Allah. Habisin terus. Jangan kecampur. Iya. Badan saya remuk. Bantu doa sahabat-sahabat. Bantu doa sahabat-sahabat. Sahabat, panas sekali badan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia bangun. Bantu saya sahabat. Pasti kalian. Tulang kimercon ditrok-tokan pucal tadi. Liangan kubang bara. Trok-tok hiung. Satu, dua, tiga. Begitu. Bukan kekuatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali mereka sahabat. Ya.
Allah, Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Yeah.